Baik, selamat sore Tribuners, selamat tahun Tribun Bali. Saat ini saya berada di Gor Kebo Iwo, Gianyar Bali. Baru saja berakhir kejuaraan tenis meja UT Tribun 2022 dan sudah menghasilkan beberapa juara. Dan yang unik dan menarik, ajang ini melahirkan juara bapak dan anak, ya, yang berasal dari Buleleng, yakni Putu Teja Laswardi, juara di tunggal putra kategori senior, dan sang bapak, Gede Ardike, juara untuk kategori ganda U90 plus berpasangan dengan Ronald Raung. Kedua pemain ini berasal dari tim PRG Tribun Bali. Baik, Pak Ardike dan Putu Teja, gimana komentarnya setelah menjadi juara di turnamen ini? Kalau dari Teja sendiri, gimana bisa sampai ke final menghadapi lawan-lawan yang berat juga di kategori paling bergengsi ini, final putra nomor putra senior? Tidak ada yang musuh. Istilahnya semua rata-rata tidak ada. Semuanya pelaku pasal semua. Jadi harus tetap fokus dan tidak boleh lagi. Karena kami lama tidak lepas dari tapi sekarang hari ini bisa pulang juara satu. Ya, Pak Ardike, ini dikenal sebagai keluarga tenis meja ya di Bali. Bisa Pak Ardike sendiri mantan pemain tenis meja Bali dan sekarang melahirkan putra-putri pemain tenis meja. Selain Teddy, ada juga salah satu cewek itu Siska yang tidak bisa tampil di pertandingan atau kejuaraan ini karena cedera. Gimana menurut Pak Ardike perkembangan tenis meja di Bali ini? Terakhir untuk Deddy, mungkin setelah juara Porprov kemudian sekarang juara turnamen UT Tribun 2022 ini dan juga mungkin juara-juara di turnamen lainnya, harapan ke depan? Harapan ke depannya harus mendapatkan performa lagi, prestasi lagi. Kita sedang menuju Prapon, Prapon Aceh, Medan. Kita sudah lakukan bulan Agustus nanti 2023. Kita semakin
harus pakai semangat lagi latihan sebagai patokan lolos ke PON 2020. Oke, baik, terima kasih Pak Ardigo. Terima kasih Teddy, sukses selalu, semoga ke depan bisa meraih prestasi lebih tinggi lagi. Demikian Tribuners, terima kasih.